Bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome back to my channel Jazir. Jadi kali ini saya mau nge-unboxing namanya apa nih ya? Prima daya listrik atau alat penambah daya listrik. Di sini gua baru beli dari Medan. Bisa lihat ya. Ini baru beli dari Medan dari FT. Bisa lihat nih FT channel. YouTube-nya juga ada. Dan di sini gua mau unboxing. Sorry, ini agak melenceng sedikit dari video biasanya yang gua buat. Karena gua punya usaha fotokopi, jadi gue membutuhkan alat ini untuk menggunakan printer laser jet. Jadi sini kita langsung unboxing aja ya. Wow, oke. Oke guys, ini barangnya udah gua buka ya. Jadi barangnya seperti ini, panjangnya sekitar sejengkal ya. Dan ini namanya FTP Prima Daya Elektrik Automatic Power Booster. Di gambarnya sih Automatic Power Star ya, tapi di sini Automatic Star ya. Ini Automatic Power Booster. Udah nggak masalah, semoga dia sesuai harapan saya. Di sini diikat, jadi gua buka aja. Jadi ini dia seperti ini, dan di sampingnya nggak terdapat apa-apa. Di belakangnya ada dapat kipas angin ya, kipas seperti yang ada di komputer. Terus di sini ada MCB. Bisa lihat tulisannya. Di sini MCB 230 volt. Di sini ampernya saya nggak tahu yang mana ya, tapi ini ada tulisannya 6000. Mungkin kemungkinan 6 ampere atau nggak paham, mungkin 6000 watt kali. Jadi di ini ada bracketnya, dinaikin, diturunin. Di sini ada lampunya. Di sini ada kabelnya, kabelnya nggak tahu ini panjang sekitar berapa. Di sini ada colokannya. Wow, ini colokannya yang bawah keras banget ya, karena masih baru ya. Yang atas kan karena udah sering dicolokin ini, jadi kayak nggak masalah. Jadi kita langsung ya, jadi ini printer saya ya, printer laser jet merek Brother DCP2540. Dan ini saya coba tes dulu tanpa menggunakan alat prima daya elektrik ya. Di sini coba saya tes. Bisa lihat ya lampu saya di atas hidup ya. Dan di sini gua langsung aja coba tes. Ada lampu saya. Ini bisa lihat hidup. Biasanya mati guys. Nah kan? Ini tanpa menggunakan prima daya elektrik ya. Jadi di sini ketegangan listrik saya itu 900 watt, itu pun juga masih mati. Dan di sini saya menggunakan alat ini. Kita langsung tes saja. Di sini saya letak ya, di sini. Pertama saya colokin dulu ininya ke. Ya, jadi ini alatnya ya. Di sini kabelnya, kabel dari alat ini. Saya colokin dulu ke stop kontak. Gak nyampe. Oke, ini ya saya colokin ke stop kontak. Bisa lihat ya di sini dia belum hidup. Tapi di sini bisa ada cetekan. Ya, bisa lihat ada lampunya. Bisa dengar suara angin juga dari belakang. Dan di sini coba saya tes. Saya matikan dulu. Saya tes pakai ini ya, colokan dari printer laser saya. Oke, ini saya tes colokin. Oke, kita langsung tes hidupin aja. Oke,
kita langsung tes hidupin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Printernya hidup. Oke, berjalan normal. Belum ada jeklek. Belum ada jeklek ya, guys. Sini masih flash wait. Dan di sini gua pakai 900 watt. Dari beberapa listrik gua yang gede, gua matiin ya, seperti kulkas, kipas angin dan yang lain-lain. Ini lampu masih dihidupin. Oke lah, jadi sampai di sini dulu. Jadi alat ini bisa ya ngangkat ya. Tapi dengan alasan beberapa listrik dari rumah harus dimatikan ya. Dan kita nggak tahu, nanti saya coba tes waktu pemakaian bisa hidup atau nggak listrik lain. Oke.